Terus Gopal additional trombone. Oh iya, Gopal, Gopal ini siapa nih, penasaran aku nih. Polisi India. Gopal. Berarti brewokan ya? Berarti brewokan. Cuma yang mayan. Jadi Gopal, Gopal ini membernya Astro Bay Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Astro Bay sudah selalu meminjamkan Gopal kepada kita. Sekarang jadi siapa? Sekarang Gopal ikut mana itu? Gopal ikut mana? Al New Metro. Tapi enggak apa-apa sih, keren ya. Iya sih. Tapi udah viral juga sih Gopal Hilman itu. Iya. Itu so far dong. Oh, so far. Oke. So far. Terima kasih Bang Gopal. Selalu kita repotin. Iya sih. Jadi pas tek rekaman juga Mas Gopal yang isi trombon. Mantap. Wow. Sama launching juga dia. Ada banyak banget ya, Andre juga, Andre, Mas Andre, Farah juga nih. Ya harapan kan soalnya kita tuh selalu main di luar kota, kita selalu menganggap diri kita anak Semarang. Dan pernah pas kita di DCDC itu dari kru-kru Global TV menganggap kita tuh sebenarnya dari Jogja. Oh, kita, dikiranya ya? Dikiranya Jogja, tapi kita tetap kita dari Semarang. Wow, membawa nama Semarang. 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 Semarang itu bisa sebenarnya. Semarang hebat. Semarang, Semarang hebat. Semarang sekarang. Tolong lihat kami, Pak. Jadi sebenarnya di Semarang itu masih banyak band-band yang keren, keren, produktif gitu. Dan mungkin ini ada harapan kita 2020 bisa ke Jepang. Amin. Yes. Aligator. Kalau dari aku sih yang penting Inggrises itu kompak terus pastinya, solid wih, pasti itu. Dan juga karyanya harus dikenal. Yo itu loh. Jadi buat teman-teman semuanya harus dengerin YouTube-nya. Wah, nonton dan juga di Spotify, ada di iTunes, ada di iPhone, ya, di Jok, Dazer, di Dazer, yes. Jok. Pokoknya semua digital musik platform udah ada semua. Udah ada semua, gampang. Terus buat dirimu sendiri apa? Oh, iya, muter ya ngomong semua nih ya. Kalau saya pribadi ini sih udah, ini juga senang juga sih melihat Grisner Kutul yang Grisner Kutul lagi. Grisner Culture dari dulu gue ngomong sama Kutul. Grisner Culture ini sih kompak terus kelihatannya tuh. Terus produktif gitu aja udah. Wah, ini band keren banget nih gitu. Suatu saat pasti digerbek musisi lah gitu. Dan akhirnya kesampaian ya ini ya, digerbek musisi ya. Iya. Ya, kaget juga sih tadi. Kekurangan tapi ya inilah dia ya. Wow, kita dari namanya juga tinggal berdua jeng-jeng. Loh, 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 loh. Iya. Kita harapan ya namanya. Iya, maksudnya kita berdua yang kesini. Oh, iya gitu loh. Semoga harapan ke depannya Mas Mat bisa gabung ke jeng-jeng. Oke, selanjutnya Cuan. Apa? Cuan, Cuan. Cuan, Cuan, Pak. Sama tuh mau. Kok Cuan, Pak? Cuan, Pak. Eh, konsisten tuh ya. Ingat tuh ya, tetap tuh ya. Apa yang lupa udah. Gimana? Udah dong ya. Udah. Beda kan, Bang? Sama. Sebentar, PK. Pas Mas Cuan ngomong, Cuan, Mas Cuan ngomong kan ini ada Bunda nelpon. Ya nih, Bunda, Mas. Apa nih, ada apa nih? Harapannya buat harapan yang pasti berkarya ya. Sehat. Berkarya sana Mas Cuan. Lah, apa nih, Mas? Ya. Lang ya. Harapan ulangi ya. Harapan yang pasti berkarya. Amin. Karena itu menjadi identitas ya. Amin. Jadi identitas band itu sendiri terus melahirkan karya-karya yang lebih fresh. Amin. Itu perlu banget itu. Benar. Terus jangan jadi musiman. Ya itu. Orang sekarang bilang. Iya. Bungnya jombang cukup. Oh sehat. Iya. Jaga kesehatan. Benar. Itu yang utama dan itu yang pasti ya. Walaupun sesibuk apapun gitu ya, job lagi banyak harus apa utamakan kesehatannya. Benar. Itu nih okay. Buat Mas Gitaris. Nah, kalau buat aku sih apa itu? Mau dibahas apa ntar? Ada korek dan ada penanya. Kaget aja tadi. Iya, silahkan. Kalau dari aku sih harapannya hampir sama sih. Yang pasti pertama konsisten. Konsisten Amin. Dari segi apapun, dari segi karya, dari Amin. Segi kekompakan gitu. Amin. Dan tetap bawa karakter Christmas. Jangan takut karakter ini nggak didengar oleh masyarakat atau gimana, tetap stay di karakter Christmas. Terus semoga sih kedepannya
lagu-lagu Christmas bisa mewarnai hari-hari pendengar musik di seluruh Indonesia mungkin. Cantik sekali. Pantesan ya, ceweknya cantik ya. Nah, itu tadi. Gini aku mertua, mertua. Ngomong color grading apa ya tadi? Kalau mertua, berarti kalau... Oh iya, mertua ya. Mertua langsung diterima ya? Oh, kalau ngomong mertua langsung diterima tuh ya. Ini aku harus ngomong Jogja tadi. Langsung gak lucu tuh ya. Kamu punya apa? Punya album, Bu. Oh iya, iya. Kalau Mas Adam kan kalau datang kan enak ya. Wah, kamu berani-berani ngelamar anak saya, apa? Punya apa? Ini Bu, punya album. 250 kopi. Terjual. Terjual 5 kopi. 245. Sisanya sisanya 5. Itu udah limited tuh. Kena asam lambung. Wah, kenapa tuh? Kan kopi. Oh, di kopi. Tidak munafik ya. Ujah. Setiap band itu pasti ingin tenar ya. Harapan iya, semoga dapat didengar ya. Semoga ucapan ini tidak mempengaruhi kerja saya yang sekarang. Ya karena harapannya semoga Kristus ini bisa mencerah. Amin. Semua ya. Amin. Sehingga kita bisa menjadi mata pencaharian utamanya yaitu di Kristus ya. Mantap. Oh, luar biasa. Kan amin, boleh juga tuh nanti full. Bikin rumah terus satu komplek, iya, satu komplek. Wah. Wow. Satu komplek. Itu pengen banget kita bikin satu rumah itu kita latihan record semua dengan video klip semua di situ kayak kantor ya. Kantor ini berarti ya ini bakal dibangun ini bakal dibangun dan semoga Pak Hendy tadi lihat ini ya. Di sini ada pemancingan oh ya mungkin bisa bikin tempat wisata kayak Owabong soalnya saya ini ngerasa dejavu bener siapa kali kita nggak kalah juga di sini bisa jadikan water banter ya banter bisa blaster dong blaster ini tentang siapa mau dijadiin oh rumahnya oh ya rumahnya siapa ini warnanya sama deh mat dari penyamat tuh yo dan terakhir ada yang belum ngucapin ini nih apa namanya harapan ke depan salah satu orang yang berperan penting juga oh ya benar juga Rahmat iya dia juga mengharap manajer ya mereka manajer ya. Ya, silakan Mas Mat. Ini dia nih nah, yang foto-foto nih. Yang hasil bidikan di Instagram Kristus hasil oh, dia. Wah, keren. Sini. Iya. Kayak tadi udah toh. Itu mungkin di mimpi sih tadi. Mat Gondrong. Gondrong tadi ngomong Mat Gondrong. Ayo silakan Sule. Lucu nih. Oke. Felix dong. Mat, harapannya ya sama kayak tadi, konsisten sama semoga karyanya Gresik Culture bisa diketahui semua masyarakat, semua di seluruh Indonesia dan luar negeri sih. Amin. Luar negeri. Secara meluas ya pokoknya ya. Global pokoknya ya. Global. Makanya pertama enggak. Tapi saingan gak sih sama Semarang TV? Oh iya. Kan beda. Kan di sini adanya Semarang. Kan beda server. Dia lokal. Dia gak kesini. Iya. Kita anti mainstream, dia mainstream. Nah. Gitu aja. Dia lokal, kita lisasi. Iya. Yeah. Dia sebenarnya kita kuning. Magazin gak? Enggak. Dia gambar kita lalu. Ini yang bingung ngeditnya. Waktu sembih gitu. Jadi buat teman-teman di rumah kayaknya kita bakal nyanyiin lagu sedikit. Oke. Yang ada di albumnya ini. Dan jangan lupa pastinya dengerin di media digital yang sudah ada di platformnya. Yes. Mana aja ada di iTunes ada tadi, di Jokes, ada di Aiba, di iTunes, iTunes lagi, terus ada di mana lagi? Deezer, YouTube, Jukes, Spotify. Ini ada semua ditulis ini apa sih? SoundCloud BBM itu ya. Pop Nation. Pop Nation tidak perlu download jangan ya. SoundCloud. Nah, Webtrick. Dan pastinya albumnya itu adalah keren banget ya. Itu wisata Kota Semarang semua. Iya, wah, kita mengangkat Kota Semarang kita. Tolong kami. Ya.
Wali, eh tadi yang wali kota Jepang udah ini sebenarnya. Iya, buat pesan buat Pak wali kota Jepang ya. Karena kita juga musik-musiknya agak mengarah ke Jepang, jadi harus tahu kita. Ya, tolong kami, Pak. Tolong kami. Arigato. Tolong pokoknya jangan jangan sensor Shinchan. Kalau semampu enggak apa-apalah sensor. Oke, kita nyanyi nih. Ya, ada gitar nih. Boleh, 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 boleh. Gitar, 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 ambil gitar. Yang gitar siapa nih, Mas Mat nih? Kita ambil gitar. Jangan di mana aku. Balik nyontek nih. Sini sini, Mas. Waduh. Soalnya di panggung dulu lah. Yang apa nih? Yang refnya aja apa dari soal. Boleh, boleh yuk. Kita refnya aja yuk. Buat teman-teman yang di rumah barangkali cari di Google enggak ada liriknya, di sini ada. Ada. Ada juga. Ada juga. Oh, sudah ada. Ada karya juga dong. Karya juga ada. Mantap. Yang ada juga kan DM banyak. Tapi ada sendiri. Mending beli ininya ya, komplit nih, ada foto-fotonya juga. Iya, iya, dapat bonus. Ini yuk, dari yang mana nih? Kasmaran apa ya? Kasmaran. Kasmaran. Yang apa? Refnya. Kasmaran. Refnya ya. Tak. Tak. Vokalis dulu, vokalis dulu. Tak bisa ku lupa. Harum wangi tubuhmu. Aku jatuh hati padamu. Selesai sudah grebek musisi episode Grisnas Culture. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Grisnas dan juga buat pastinya tempat keren ini. Ibu tadi ibu siapa namanya? Ibu Dewi. Ibu Bunda Ivan. Ini namanya Kopi Bakar. Ibu Dewi. Kopi Bakar ya. Dan Kopi ini Bakar adalah tempatnya di Kopi Bakar. Kopi Bakar. Sebelum yaitu SMA 12. Yes. SMA 12 Semarang pastinya. Kalau dari arah Ungaran, sebelum. Sebelum. Ya pastinya. Pokoknya itu tadi deh pesan kita, support musisi lokal dan perhatikan. Dan jangan lupa terus tonton ya enggak. Dan subscribe jangan sampai ragu lah. Iya iyalah. Gitu. Dan juga buat teman-teman yang ngadain-ngadain event jangan lupa harus ada musisi lokalnya ya. Benar, benar. Itu satu-satunya. Masa masa mampu-mampu nyewa-nyewa artis luar negeri enggak mampu. Enggak mampu. Ya, kita enggak mau lah ngeliput lah ngapain gitu. Wow. Wow. Dan juga pakai harus pakai MC lokal dong. Iya. Iya. Soalnya sekarang kita udah paketan. Iya. Masa MC yang udah pernah di RCTI? Siapa tuh? Gak tahu itu. Harus pakai MC lokal walaupun saingannya banyak. Yes. Jadi tadi pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah berpengaruh di Grisnas semuanya. Pokoknya kita terima kasih, kita udah dijamu di sini keren banget pokoknya. Dan semoga banyak job pasti. Terus konsisten. Mantap. Terus doa kamu apa ya untuk Grisnas? Pokoknya kompak selalu, jangan sampai ada kres-kresan atau musuh-musuhan. Yeah. Walaupun yang sudah ibarat keluar dari Grisnas juga kita masih saudara. Masih saudara. Iya, apapun itu ya. Bisa ku lupa. Harum wangi tubuhmu. Sampai ketemu lagi di grebek musisi berikutnya. Yes. Pastinya jadi kita udah blok. Saya Aib dan saya Tama. Jangan lupa follow, subscribe akun Majelis Lucu Jengsreng dan Grisnas Culture. Ya, terima kasih banyak Grisnas Culture. Padamu aku jatuh hati. Padamu semoga enggak deja vu lagi. Wow.